channel back again with me Indri. So di video kali ini aku bakal buat Shopee haul lagi, dan Shopee haulnya yaitu tentang blouse dan juga knit untuk kalian yang hijab friendly. So daripada berlama-lama lagi, let's get start this video. Seperti biasa, sebelum kita ke videonya, aku bakal kasih tau dulu ke kalian di mana tempat aku beli. Jadi semuanya aku beli dari Shopee dan nama tokonya adalah lea.store. Aku juga bakal cantumin di sini siapa tau kalian juga pengen cek. Dan semuanya harganya super affordable guys, cuma 30.000 sampai 50.000-an. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke baju yang pertama. Jadi untuk baju pertama aku pesan adalah baju ini guys. Dia terbuat dari knit, bagian atasnya itu turtleneck, jadi super kekinian dan hijab friendly guys. Karena kalian bisa lihat dia bahannya enak banget, super stretchy dan sangat-sangat tertutup. Terus knitnya itu adalah rajut halus di sini. Menurut aku juga super affordable karena harganya cuma 39.000-an doang. Kalian bisa dapetin knitwear kayak gini, udah gitu turtlenecknya itu keren banget sih. Aku suka banget karena semua jahitannya juga oke, nggak ada yang keluar-keluar, dan lingkar dadanya sampai 108 cm guys. Terus ini tuh size-nya fit to L kan guys, tapi tenang aja, sangat-sangat stretchy, bisa dipakai kayaknya sampai XL sih. Bagian bawahnya dia itu lurus ke bawah kayak gini, dan memang ini tuh bukan crop top ya guys, bener-bener ketutup sampai bawah. Di bawahnya juga ditutup seperti ini, jadi tenang aja, dia bukan yang unfinished gitu, tapi dia finish look yang super cakep dan semuanya sangat dipikirkan. Aku pilihnya yang matcha di sini, kalian bisa pilih 4 warna lainnya, ada cream, bronze, black, dan juga apalagi satu lagi aku lupa guys, kalian bisa langsung cek aja. Dan jujur bener-bener sebagus itu ya menurut aku. Kalian tinggal pakai bawahannya itu kayak jeans panjang atau loose jeans warna hitam tuh bakal kece banget sih guys. Gimana guys menurut kalian? Menurut aku sih wajib punya banget. Kalau gitu cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk baju pertama setelah aku try on. Kalian bisa lihat sendiri sekece apa. Dia modelan knit gitu dan super stretchy. Jadi tentunya kalau dipakai itu nggak terlalu tebel atau tipis, dan bawahnya dia panjang ke bawah gitu loh guys. Kalian tinggal pakai aja celana dan kalian bisa masukin di tuck in sesuai dengan yang kalian mau. Sumpah ini lucu banget sih, walaupun dia turtleneck ya guys, tapi nggak mencekik sama sekali. Bahannya enak banget kalau kalian pegang. Dan samping sini lucunya adalah dia lengan balon dong guys, jadi ilusinya itu lebih ramping dan juga kece. Gimana guys menurut kalian, wajib punya kan? Oke guys, kita next lagi ke top yang kedua. Jadi baju yang kedua tuh aku pesan baju seperti ini. Dia juga turtleneck tapi bahannya itu berbeda. Ini adalah bahan yang pertama kali aku dengar, yaitu cotton waffle guys. Sebelumnya aku nggak tahu loh ada bahan ini, tapi bahannya itu bagus banget. Kalian bisa lihat seratnya itu sangat-sangat padat dan halus banget di kulit. Jadi kalau misalnya kalian pakai nggak bakal gatel atau gesek-gesek kulit gitu loh guys. Bener-bener oke banget. Dan lingkar dadanya sampai 104 cm. Jadi kalau dipakai tuh bakal sedikit oversize di aku. Size-nya tuh fit to L guys. Terus yang aku suka dari baju ini adalah bagian atasnya turtleneck-nya itu cakep banget. Jadi nggak bakal nyekek sama sekali dan sangat-sangat effortless gorgeous guys. Kalian bisa lihat ke bawahnya juga panjang, jadi pasnya ketutup banget. Bawahnya juga finish look seperti ini, cuman negatifnya adalah dia nggak super stretchy. Stretchy-nya cuman dikit-dikit aja gitu loh guys. Bahan ini tuh bener-bener bagus banget dan kalau dicuci tuh nggak gampang bulukan sih menurut aku. Dan aku beli baju ini di harga 54.000-an aja. Kalian bisa lihat dong, bener-bener cakep banget. Warnanya adalah dusty pink kalau nggak salah aku pilih, dan kalian bisa pilih banyak banget warna lainnya guys. Kalau nggak salah sampai 5 warna deh. Semua warnanya itu pastel-pastel banget, super earth tone dan gampang banget di mix and match. Terus kalau misalnya pakai warna kayak gini tuh tinggal bawahannya jeans atau kalian pengen pakai warna hitam atau putih juga pastinya masuk banget guys, karena warna-warnanya juga super netral. Gimana guys menurut kalian, 54.000 oke banget nggak sih buat dipesan? Kalau gitu cobain aja yuk. Guys, ini adalah model dari blouse kedua setelah aku pakai, tetap super proper walaupun dia basic, harganya juga murah, dia terbuat dari bahan katun yang nyerap keringat, terus enak banget buat gerak, bagian atasnya turtleneck, jadi tentunya masih super fashionable. Dan menurut aku yang enak lagi karena dia cuma jatuh aja kayak gini, loose aja, tapi tetap long sleeve dan sangat-sangat sopan. Gimana guys menurut kalian? Udah gitu affordable banget, bahannya tetap bagus dan kalian bisa pilih banyak banget warna. Menurut aku sih kalian wajib banget untuk beli yang ini. Oke guys, kita next lagi buat baju selanjutnya. Aku pesan top seperti ini. Dia long sleeve gitu dan sangat-sangat kece dan kekinian. Udah lama banget pengen aku pesan, tapi akhirnya baru nemuin toko yang pas buat aku beli guys, karena murah banget. Aku beli 49.000 aja dengan bahan yang bagus. Ini adalah bahan sama kayak yang sebelumnya, yaitu cotton waffle, dan panjang ke bawahnya itu kayak sedikit crop guys, yaitu 45 cm. Tapi tenang aja, modelnya juga hijabi, jadi pastinya ini juga hijab friendly guys. Kalian tinggal pakai
pakai aja high-waisted jeans yang lebih tinggi gitu. Jadi pastinya nutup banget, dan kalau mau aman tinggal pakai dalaman aja guys. Jujur aku suka banget sih, aku pilih warna grey-nya. Kalian bisa pilih 7-8 warna dari toko ini, dan semuanya tuh kece-kece banget. Nah untuk detailnya sendiri, bagian atasnya dia o-neck yang gak terlalu nyekek juga, tapi tetap keren. Bagian atasnya finish-unfinished gitu. Nah ini tuh konsep bajunya, bagian luarnya itu kelihatan kayak bagian dalam gitu loh guys. Jadi kayak kebalik gitulah. Jujur aku suka banget, dan kalian bisa lihat di sini, ini yang bikin berbeda dari semua baju-baju lain karena dia ada cut crease-nya seperti ini guys, kayak gini nih. Tapi tetap aja bagian ujungnya kelihatan ditutup dengan sangat rapi. Jadi aku benar-benar rekomend banget buat kalian guys. By the way, kalian pengen pakai bawahannya culotte atau kalian pengen pakai jeans juga masih masuk banget, karena ini bisa dipakai kemanapun juga. Sangat-sangat basic sih menurut aku. Gimana guys, menurut kalian OOTD-nya tuh bakal keren banget gak sih? Even buat kalian yang hijab, non-hijab, jujur aku rekomen banget buat kalian guys. Wajib banget cobain, karena penasaran banget. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk blouse ketiga setelah aku pakai. Sumpah cakep banget. Kalian wajib banget untuk punya yang ini, karena ini kesukaan aku guys. Bagian atasnya pas banget, untuk gerak juga masih lowong. Pendeknya juga gak kependekan sama sekali walaupun dia crop. Tinggal pakai dalamannya high waist aja udah nutup banget dan tetap sopan guys. Terus dia itu looknya super clean dan juga basic, jadi gampang banget kalian mix and match guys. Terus yang aku suka lagi, bagian tangannya itu super panjang, jadi kelihatannya lentik banget, dan ujung sini tuh ada slitnya guys, so it's so good. Gimana guys, menurut kalian kece banget gak sih buat OOTD-an? Tinggal pilih aja warna kesukaan kalian. Guys, jadi kita next lagi buat blouse terakhir yang bakal aku spill ke kalian. Dia warnanya putih kayak gini, jadi I'm so sorry kalau dia sangat memantulkan cahaya. Aku bakal jelasin secara detail dan singkat aja. Bagian atasnya itu dia o-neck kayak biasa guys. Dia juga super lebar, lingkar dadanya fit to L. Dan di bagian sini dia tuh lengan balon guys. Jadi untuk kalian yang suka lengan balon, harus banget sih untuk punya yang ini. Bagian ujungnya tuh seperti ini, bener-bener gak kencang sama sekali. Jadi kalau misalnya dipakai, dia bakal membungkus bagian pergelangan tangan guys. Terus dia terbuat dari bahan cotton, jadi super enak juga, halus di kulit, gak bakal nyakitin kulit kalian sama sekali guys. Karena efek balonnya ini, jadi kelihatan kita tuh lebih ramping dan juga lebih kecil gitu lah badannya. Aku pilih warna putih, kalian bisa pilih banyak banget warna kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman yang ini tuh lebih kaya lagi warnanya, karena ada warna denim, warna yang super cerah dan juga yang soft, semuanya ada guys. Jujur aku seneng banget, ini panjang ke bawahnya juga sangat-sangat panjang. Jadi untuk kalian yang hijabi dan pengen juga masukin ke dalam, di tuck in gitu, bakal tetap kece banget guys. Terus yang pengen aku tekenin lagi adalah harganya super affordable. Harganya tuh cuma 39 ribuan aja, kalian bisa dapetin baju secakep ini, dan warnanya itu beda-beda guys. Nah aku benar-benar rekomen banget untuk kalian yang suka warna putihnya. Putihnya juga bagus banget, bersih, dan semua quality controlnya itu sangat-sangat terjamin guys. Jadi aku sangat rekomendasi banget buat kalian yang pengen pesan di toko ini, karena semuanya kece-kece banget. Nah aku penasaran banget sih sama blouse ini, kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari blouse terakhir setelah aku try on. Kalian bisa lihat sendiri, dia modelnya timeless dan basic banget. Jadi kalau kalian beli satu, bisa kalian pakai berkali-kali dengan bawahan yang beda, jadi OOTD-nya tuh bakal berubah juga guys. Sumpah ini lucu banget, karena kalian bisa lihat sendiri modelnya itu super basic. Bagian sininya ada sedikit lengan balonnya sebelah kiri dan kanan. Ujungnya juga ada karat ya guys, jadi sama sekali nggak mencekik di bagian pergelangan tangan. Aku suka banget sih warna putihnya, walaupun sedikit nerawang. Tinggal pakai daleman nude aja tuh udah kelihatan super proper guys. Gimana guys, menurut kalian? Tinggal pilih aja nih warna kesukaan kalian. Guys, jadi itu semua adalah blouse dan juga knit top yang udah aku pesan dari Shopee. Semuanya kece-kece banget, sangat-sangat berkualitas dengan harga yang murce guys. By the way, tentunya semuanya hijabi friendly dong. Terus untuk kalian semua yang pengen beli saman sama aku, langsung klik aja semua link di bawah sini. But I am so sorry kalau video ini tuh cahayanya berubah-berubah guys, karena memang di sini aku pakai cahaya matahari, jadi pastinya kalau ada sedikit awan aja tuh bakal lebih gelap lagi. Tapi aku berharap banget semoga semua informasi aku bagiin buat kalian tetap bisa bermanfaat buat kalian guys. By the way, jangan lupa share video ini buat teman-teman kalian yang lagi bingung nih kira-kira blouse yang murah dan berkualitas itu belinya di mana. Oke, untuk yang terakhir kalinya, thank you so much untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya guys. And for the last, jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel aku kalau emang kalian suka video ini, and I'll see you in my next video. Bye-bye.